Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Apalagi baca alhamdulillah ganti imam. Imam masih baca alhamdulillah, enggak boleh jadi imam. Alhamdu bukan alhamdu. Karena rubah makna. Bisa rubah makna. Satu huruf rubah makna. Total rubah makna. Apa arti alhamdulillahi rabbil alamin? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala kematian bagi Allah. Coba bayangkan. Satu huruf rubah makna. Astagfirullahaladzim. Posisi
ujung lidah ada di depan, di atas, bagian depan, atas. An, sedikit saja, sedikit, tidak sampai 1 cm. Sedikit, ke belakang, mundur ke dalam, sedikit saja. Itu lam, al. Mundur lagi, al. Al. Ra. Cuba, ra. Di mana posisi lidah? Hampir ke tengah kan? Hampir ke tengah. Dan terasa al, terasa sambungan yang di bawah lidah seperti ketarik. Terasa sedikit sampai ketarik. Ujung apa sambungan lidah? Karena ada sambungan di bawah lidah kan? Yang sambung apa namanya ke mulut bagian bawah itu, kalau kita ucapkan ra, rasanya seperti ada ketarik sambungannya. Jangan disamakan lam dengan huruf ra. Banyak yang baca a'udzu billahi seperti lam ketarik sambungannya di bawah ke atas, itu salah. Karena lam itu huruf sangat halus, sangat sederhana, bahkan lemah, tidak kuat huruf lam. Beda sama ra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم gerakan bibir ada boleh 4 huruf ba, waw, mim, fa. Ba, waw, mim, fa. Ta. Ar-Rahmanir Rahim.
Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak boleh Ar-Rahmanir-Rahim, salah. Berubah gerakan bibir, gerakan mulutnya, berubah suara. Kalau berubah suara berarti ada yang salah. Paham? Syaitanir-Rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الهر ها كسرة هي Allah. Bismillah, tidak boleh Bismillahirrahman, salah. Biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ha ha ah. Bukan ah. Bismillahirrahmanirrahim, salah. Apa lagi baca? Alhamdulillah, ganti imam. Imam masih baca alhamdulillah, tidak boleh jadi imam. Alhamdu, bukan alhamdu. Karena rubah makna. Bisa rubah makna. Satu huruf rubah, rubah makna. Total rubah makna. Apa arti Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala kematian bagi Allah. Coba bayangkan. Satu huruf rubah makna. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat, al bukan au, al au. Ada beda tak? Al au beda tak? Berarti kalau Bapak Ibu bisa tahu beda, ini memang beda, berarti sudah bagus. Yang menjadi masalah, orang tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Dalam kesempatan ini saya ajarin yang salah dan ajarin yang benar, supaya tahu bedanya. Walaupun belum bisa praktik secara sempurna, tidak apa-apa. Yang penting langkah awal harus tahu di mana penyakitnya, di mana yang sehat, di mana sakit dan di mana sehat, di mana yang benar, di mana yang salah. Nanti sudah tahu bedanya, baru akan terus latihan yang benar, terus sampai terbiasa. Karena di dalam belajar Al-Quran tidak ada yang susah, tapi harus kita berkata belum terbiasa. Ada orang berkata saya ingin hafal Quran tapi susah, mana? Saya bilang salah, dia kan bilang susah. Al-Quran tidak ada yang susah, tetapi Anda harus berkata belum terbiasa. Usai bacaan saya masih berbata-bata, belum lancar, susah amat. Bukan susah, belum terbiasa. Kenapa tidak susah? Karena Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Itu kan janji Allah, bukan akan. Cuba bahasa Arabnya, sangat indah. Setiap makna punya inti dan tujuan. Walaqad yassarna Al-Quran, kami telah memudahkan, bukan akan memudahkan. Berarti tugas Allah sudah selesai. Allah sudah mudahkan. Tugas kita apa? Mudah buat siapa? Untuk yang belajar.
Fahal min muddakir? Siapa yang mau belajar? Berarti kalau sungguh-sungguh belajar, dapat janji Allah kemudahan. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh belajar, tidak berlaku janji Allah untuk kita. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikr. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Kata dipelajari, bacaan, hafalan, memahami, menghayati, dan mengamalkan. Diberikan kemudahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih saya dengar. Alhamdulillah. Sudah salah. Ukur mulutnya ucapkan A, itu yang membuat susah mengucapkan La. Alhamdulillah. Ukurannya sederhana, dua jari masukin mulut. Dua jari, bum, bum, dua jari. Mana dua jari? Bawah, bawah jarinya? Bawah. Dua jari begini. Bukan begini. Begini. Itu A yang benar. Cuba kalau lebar sedikit, lebar sedikit. Rubah suara. Ada yang rubah kan? Kalau rubah suara berarti ada yang salah. Kembali kepada A. A'udhu. Itu ukuran jangan. A'udhu. Salah. Harus diukur mulutnya. Sama. Alhamdulillah. Cuba kalau saya sebar, lebarkan sedikit. Alhamdulillah. Rubah. Jelas? Ukurannya apa? Dua jari. Jangan terlalu gigit, nanti sakit ya. Biasa aja. Alhamdulillah. Cuba perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketima. Biasa aja. Alhamdulillahi Rabbil. Sambungkan tasjid ba, rapatkan bibir, masuk kalam. Langsung sambungkan kalam. Rabbil, Rabb. Jangan Rabbil, Rabbil, Rabbil Alamin. Cuba Rabbil Alamin. Sekali lagi Rabbil Alamin. Jangan Rabbil, Bil, Bil. Jangan. Tekankan ba boleh, tapi jangan Rabbil, Rabbil, Rabb. Ketika lepas, lepas dengan sederhana. Rabbil, Rabbil. Jadi belum dibuka mulutnya sempurna, sudah langsung masuk kalam. Tapi kalau dibuka Rabbil, Rabbil. Jangan dibuka mulutnya. Masih ada begitu, ada sudah mau membuka bibirnya, melepas, sudah sambung ke lam. Rabbil, Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Masih ada yang Ar-Rahmanir Rahim. Niup, 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 salah. Mana ada dhamma di sini? Tidak ada dhamma. Niu, niu. Nun, kasrah. Ra, tasdid, fathah. Mana ada dhamma? Kalau ada dhamma, baru. Tidak ada dhamma. Ar-Rahmanir. Kembali lagi, tahan bibir. Tahan bibir. Bagi jari. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ini baru ada gerakan
pas saatnya gerakan pipin malah lemas. Maliki yaumiddin, lemas pipinnya, sudah muncul. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Jangan yau, yau, yau min salah. Yau sederhana. Huruf lin, yau, yau, coba. Yau, yau salah. Yau, yau, wa, wi, bu, yau, mitin, yau, mitin, malik, yau, mitin, malik, yau, mitin, iya kana'budu wa iya kana'sta'in, iya baru masuk ke sedih. Jangan iyaka, iyaka, mana hamzahnya? Iyaka, iyaka na'budu, iyaka, 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 iyaka. Dan jangan tekan kepada ya seperti i iyaka, iyaka, jangan lepas tasdid tapi lepas. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka ka, bukan kha, kha, iyaka salah, kha salah, ka. Senyum, 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 senyum. Ka, ka, coba kamu lepas senyum. Ka, ka, salah. Iya, ka, itu salah. Sudah tahu salahnya di mana? Terus yang benar gimana? Tipis huruf kaf, sangat tipis, sangat lemah, sangat sederhana. Ka, seperti sampai senyum. Ka, 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 ka. Ha, beda, beda tak? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nasta'in sama seperti ka, tidak boleh nasta'in. Nasta, senyum, nasta'in. Sudah jelas? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina salah. Ihdina, 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 jangan ihdina, 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 biasa aja. Ihdina, ihdina siratal mustaqim. Masih saya dengar ihdina, ihdina, ihdina. Alif kasrah, ihdina, ihdina, coba ihdina, ihdina, salah, ihdina, ihdina siratal mustaqim. Sirat al-mustaqim. Ta, la, ta besar, la kecil. Tidak boleh ihdinas sirat al-mustaqim. Salah. Tal, salah. Tal,
bukan tol, tapi tol. Tola. To. To. La. Tol. 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 Belum terbiasa. Bukan? Bukan susah, tapi belum? اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم جبل اهدنا 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 الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تتيما سدرهانا حروف القرآن سدرهانا حروف tidak ada takalluf tidak berlebihan tapi kita belum terbiasa susah enggak bukan susah tapi belum siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim sederhana alaihim jangan alai alai karena lam bukan tasdid sukun mati huruf lam huruf ya jangan alai alaihim عليهم جبا عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Out.
Bukan ujung depan digeser ke kanan, bukan out. Out. Itu nanti kalau lagi makan. Bukan huruf ta itu. Ya? Out. Saya kasih cara insyaallah sederhana untuk bisa praktik huruf ta. Ujung lidah diletakkan ke bawah, ke gigi bawah dari dalam, seolah-olah lagi mau mendorong gigi bawah. Bisa diposisikan lidahnya seperti lagi mau mendorong gigi bawah. Bisa, tapi jangan dilipat lidahnya, jangan dilipat. Kalau dilipat nanti huruf ta seperti ini. Out, jangan dilipat, jangan dilipat. Tetap dia lurus, tapi ujungnya ke gigi bawah. Coba, sudah diposisikan. Out. Terasa enggak bedanya? Sama ad. Beda enggak? Makanya jangan baca maghdubi, tapi maghdubi. Maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim wa alaihim. Sempurna rapat mim, baru masuk waw. Alaihim wa alaihim wa lakum. Tapi tidak boleh lama. Alaihim wa lakum. Salah. Alaihim walam, alaihim walam.